Assalamualaikum guys. Kita hari ini mau masak peti, tapi kita harus teliti ya guys sebelum masak peti. Kadang dia ada ulatnya di dalam. Harus kita belah ini. Iya, kena guys. Kita ada ulatnya guys. Tuh penampakan ulatnya guys. Jangan langsung dimakan. Jangan langsung dimakan ya guys. Teliti kalau masak. Apalagi kalau masak untuk di rumah buat suami tercinta, anak-anak. Nih guys. Oke, sekian dulu ya guys. Besok kita lanjut lagi dengan konten yang berbeda. Sekarang kita lanjut untuk memasak. Ayo.